sahabat Hayuzalbar dimanapun kalian berada. Memang kalau dalam hubungan percintaan ya sahabat, dalam hubungan kisah asmara antara dua sejoli yang sedang dimabuk asmara ya guys, pasti di situ ada saja yang namanya bertengkar. Namanya juga dua manusia yang berbeda, disatukan pastinya akan ada aja perbedaan, dan juga pastinya pada waktunya akan ada yang namanya bertengkar ya sahabat. Itu bisa dibilang bumbu-bumbu dalam percintaan. Tapi kalau bentar bertengkarnya tidak keterusan ya. Kalau keterusan itu bukan bumbu percintaan, tapi malah jadi malapetaka ya guys. Tapi itu menurut Mimin bisa diatasi ya sahabat. Mengatasinya dengan cara kalau masalah besar harus dikecilin, apalagi kalau masalah kecil. Pokoknya harus nggak diadain leh dah pokoknya ya sahabat. Jangan mencari-cari masalah kepada pasangan kita. Kalau pasangan kita membuat sedikit kesalahan, ya langsung aja maafin ya guys. Pasangan kita juga manusia ya, tidak luput dari dosa dan juga kesalahan. Apalagi ya masalahnya sekali gitu ya sahabat, pastinya langsung aja aku maafin ya. Kalau menurut Mimin, biar hubungan kita awet, langgeng, sampai menikah. Yang pastinya yang masih pacaran, semoga kalian sama pasangan kalian bisa sampai menikah dan hidup bahagia. Sampai mempunyai anak di dunia nyata ya sahabat, dan pokoknya hidup bahagia bersama pasangan kalian. Dan juga di sini yang sudah menikah, semoga pernikahan kalian semoga langgeng, tidak akan pernah ada yang namanya perpisahan. Apalagi yang sudah menikah, kalau berpisah sangat sayang banget ya sahabat. Pastinya akan ada orang yang tersakiti, yaitu anak-anak. Pastinya akan ada yang tersakiti banget ya anak kita kalau sampai kita berpisah. Pastinya anak-anak akan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena orang tuanya egois tuh berpisah ya sahabat. Maka dari itu ya, kalau misalnya dalam hubungan kita ada sedikit masalah, kalau menurut Mimin ya, segera diomongin baik-baik ya sahabat. Langsung diselesaikan dengan pasangan kita, diomongin berdua ya guys. Bukan diomonginnya di sosmed ataupun diomonginnya ke orang lain, atau bisa dibilang curhat ke orang lain. Itu adalah cara yang salah banget ya sahabat. Karena kalau seperti itu pastinya akan menambah masalah lagi, tambah besar gitu ya guys masalahnya. Semoga kalian semua dengan pasangan kalian langgeng sampai kapanpun ya. Dan hanya maut yang bisa memisahkan kalian semua dengan pasangan kalian, amin. Nah di sini yang ngomong-ngomong tentang kehidupan asmara, kisah percintaan ya sahabat, di sini juga antara artis cantik dan aktor ganteng, siapa lagi kalau bukan si Bagang Tampan Rangga Azok dan si Neng Cantik Haiko van der Vecken. Di sini mereka kembali nih membuat heboh dan mengejutkan dari Haiko van der Vecken khususnya nih guys.